Selamat siang teman-teman. Tadi saya siap ini. Sekarang sudah jam 12 kan? Tadi dari jam 10 kita sudah naik. Setengah 11, sekarang jam 12.50. Iya, sekarang jam 12.50. 21 berarti. Berarti perjalanan kita 2 jam ke 1 jam lebih. Terus tiba di Abema, tadi itu kita ada foto-foto di perjalanan. Iya. Ada foto-foto situ, sekarang kita sudah sampai di Abema. Jadi tadi sepanjang perjalanan yang kita sudah rekam, kita sudah kasih tunjuk seperti yang tadi atau seperti yang sebelumnya atau jadi ini Habema, Habema Lake dan Habema yang kita naik dan saya baru pertama kali kalau Miss sama Jack dua kali atau tiga kali mungkin saya tidak tahu orang jadi dong tahu jalan jadi dong bawa saya ke sini jadi tadi kita naik dan ini kisah yang bagus sekali kita bisa lihat alam di sini. Masih utuh dan ini memang tanam Taman Lawrence dan ini sial. Cuma tadinya di perjalanan tuh dingin, cuma sampai di sini panas. Dan kita rencana mau sampai ke batas-batas tapi sudah terlalu jauh sekali, sudah jam 12 baru kita pakai motor lagi. Kita rasa ini jadi kita mau foto dan kita ada kayak foto di situ sama sebelah sana nanti. Ini kita sudah di aspal, tadi ada jalan yang ini cuma jalan sama subau, cuma. Ih. Aduh. Aduh. Ah. Bodoh tuh. Alah. Tuh ini, alah ini. Aspal masih cair. Ini aspal. Aspal bagus. Alah, ini masih ini kayaknya aspal belum campur deh. Ini baru tumpas ini baru taruh nih. Aspal murni. Aspal murni. Yo jadi kita naik sampai awal. Kita pikir di jalan ada apa-apa tapi di jalan lumayan bagus. Harus sedang sulit je. Lumayan bagus jadi apa tapi ada tadi pas kita ke situ baru motor entom bawa satu nih. Dia punya kenalpot tu kalau lepas gas nih mama dia bunyi kayak orang tembak begitu. Tunggu lah kita pacet satu di jalan itu baru. Betul kita ada bawa kamera lagi jadi. Terus sambil video di jalan, terus sambil foto pers. Bilang ini, baca kita ketemu, dia bilang, kamu kemana baru? Ah, tuh mau masuk ke dalam. Baru kamera itu kamu mau bikin apa baru? Kita bilang, ah, kawan ini kita mau foto-foto di dalam. Oh ya sudah masuk, tapi jangan foto di jalan sini sembarangan. Dia bilang kita di situ. Sebelah situ, pas mau masuk ke Abema, pintu masuk itu sudah tadi sih. Ketemu kita situ, dia bilang, baru. Ya bilang sekarang ini situasi makin ini jadi kamu kalau datang ke sini hati-hati. Tapi untung kamu kita pun teman-teman jadi kamu masih bagus. Kamu masih ini baru kamu anak-anak sini lagi tahu bahasa daerah. Kamu kita pun teman-teman jadi kamu aman. Cuma kalau orang lain nih sudah tadi kita su kasih pulang dong dari sini kembali karena kamu bawa kamera lagi apa segala macam. Ah jadi begitu. Jadi untuk teman-teman yang mau datang lagi sekarang su Abema su terbisa jadi hati-hati kah apakah tertahu. Terus dong ini apa? Dong bilang Habema sekarang sudah mulai kotor-kotor. Dong taruh sampah sembarang. Ini saya lihat nih botol-botol minuman apa sampah-sampah ini banyak sekali. Ah itu yang tadi dong ada marah. Jadi itu yang saya sampaikan lewat video ini mungkin teman-teman yang ada di luar Wamena atau yang ingin mau ke Habema mau datang ya lain kali kalau datang bawa pulang sampah kembali. Jadi itu kita pesan dan itu pesan dari teman-teman yang di sini biasa di sini juga. Dan tadi ada sampaikan begitu, jadi kita kasih tahu sekalian di kesempatan ini karena kita punya akses di YouTube, jadi kita sampaikan dan kita peduli sama-sama tempat ini tempat yang paling bagus yang harus kita jaga dan ini memang sudah aman, cuma sedikit-sedikit itu yang kita apa perlu apa jaga, jadi kita kasih tahu dan ini sudah mungkin ini jalan ini yang ini kenduga ke arah sana, gitu. Kalau yang ini tuh yang ke Kiawagi sana. Kiawagi yang ke kita kampung. Kiara kita lagi jadi tuh ke sana nanti. Belum jadi. Lagi jadi sini ini ke Kiawagi langsung. Baru kita ini apa kasih tahu dan ini hari ini kita punya rencana memang sudah lama mau naik ke sini mau foto ini apa foto satu ya memang konsep baru sekali. Ini beda memang. Ada. Beda memang. Kenapa injak aspal ke sana? Enggak. Abi. Jadi memang begitu. Jadi sekarang
apa, kita mau foto tuh beda sekali aja, teman-teman bisa lihat kita punya Instagram, nanti Instagram kita akan taruh di kita punya bio KD Grips di YouTube di bawah sini. Jadi mungkin demikian, tapi jelas kalau memang kita terlalu basa-basi dan kita bicara yang di luar jalur dan di luar konsep dan di luar dugaan dan di luar nalar dan di luar pemikiran dari semua. Mungkin teman-teman pikiran seperti bagaimana, silakan, tapi kita bicaranya seperti begitu. Buktikan di kejadian nanti. Kita bicara sesuai dan di, tapi kurang lebihnya terima kasih banyak sudah saksikan kita punya kegiatan hari ini, kegiatan seperti begini sudah jalan-jalan. Jadi kita mau foto, jadi terima kasih. Ini waktu, jadi terima kasih banyak.